Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang dihormati tuan pengerusi majlis, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi, Esko Kerajaan Negeri Terengganu, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Pantawi, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nafiri, Naib Ketua dan Ulama PAS Negeri Pahang, yang kita raikan pada malam ini, calon Perikatan Nasional bagi DUN, apa ni, pilihan raya kecil DUN Pelangai, Cikgu Kasim Samad, seluruh pimpinan PAS negeri dan kawasan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat tuan puan yang hadir bersama pada majlis ceramah sempena dengan pilihan raya kecil DUN Pelangai Negeri Pahang yang saya kasihi semua. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersama ramai-ramai, dan saya dan puan semua amat-amat berterima kasih pada PAS Negeri Pahang kerana telah memberi saya peluang untuk turut sama berceramah pada malam ini. Kebetulan saya baru balik daripada Kuala Lumpur tadi, baru selesai petang tadi, baru selesai sidang Dewan Negara, yang sebagaimana yang tuan puan tahu bahawa saya telah dilantik sebagai ahli Dewan Negara ataupun senator yang baru mewakili negeri Kelantan. Dan ia adalah satu pengalaman yang amat berguna bagi saya. Selepas saya dulu adalah wakil rakyat, pernah berkhidmat selama 2 penggal sebagai wakil rakyat di negeri Kelantan, di Pasir Mas dan juga di kawasan Bacok. Saya sebut ni tuan-tuan semua bukan apa sebagai nak sebut bahawa pengalaman itu telah mengajar saya sebagaimana tuan-tuan juga hidup. Allah Ta'ala kurniakan dengan pengalaman masing-masing. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kita manusia, makhluk yang Allah Ta'ala pilih untuk memakmurkan muka bumi ini sebagai khalifah, satu yang paling utama, iaitu dikurniakan akal, fikiran. Ulama' kita dalam membahaskan cerita akal ni, secara ringkasnya tuan-tuan semua, dia kata Allah Ta'ala isikan akal ni dengan 2 perkara besar. Yang pertama adalah ilmu. Cara nak dapat ilmu ni kita semua tahulah, kena belajar. Dan yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman ni dia berbeza dengan ilmu, kerana dia tak boleh kita perolehi melalui tok guru yang mengajar. Hebat secara mana tok guru pun, dia boleh bagi ilmu tapi dia tak boleh bagi pengalaman. Kalau dia cerita pengalaman pun, dia cerita pengalaman dia, pengalaman orang lain. Maka dia jadi ilmu pada kita. Pengalaman orang bila diberitahu kita dengar, dia jadi ilmu pada kita kalau yang baik. Adapun pengalaman kita hanya boleh dapat melalui kita sendiri. Allah Ta'ala bagi kita kehidupan. Ada yang daripada kecil 20 tahun dah meninggal.
Ada yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai 40-60 tahun. Sampai tua. Maka sepanjang hari, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun tu, Allah Ta'ala bubuh pada dia. Walaupun dia tak belajar, tapi dia ada pengalaman. Tetapi tuan-puan semua, ilmu ni, sebagaimana banyak mana kita belajar, tapi kalau kita tak guna, maka dia menjadi ilmu yang tak berguna lah. Sebab kita tak guna. Begitu juga dengan pengalaman. Ramai mana orang yang hidup 60 tahun, tetapi berapa kali Allah Ta'ala ulang pengalaman dia tu, dia tak guna. Akhir sekali dia 2-3 kali masuk lubang. Lubang yang sama. Kerana dia tidak mengambil iktibar daripada pengalaman dia. Dah tahu dah dia masuk longkang, dia masuk lubang, esok masuk lubang pula. Maknanya dia tak pandai guna pengalaman, walaupun Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan semua, begitulah kita. Saya nak ulas sikit beberapa perkara lah, cerita politik Malaysia ni. Negara kita ni tuan-tuan semua, esok apa ni, sehari dua lagi kita nak memilih untuk PRK Dun Pelangai ni, tuan-tuan boleh pilih. Siapa-siapa pun wakil ayat yang tuan-tuan nak pilih. Tapi sebagaimana yang Fadil Dr. Ustaz Khalil beritahu tadi, bahawa oleh kerana memilih ni adalah arahan Allah, maka tak dapat tidak kita kena, sebelum kita pilih, walaupun kita bebas memilih, kita kena tanya Allah. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan pada kita, melalui hadis yang Nabi ajarkan kita, yang diulah panjang oleh Fadil Ustaz Khalil tadi, bagaimana caranya untuk kita memilih. Dan semua ni, tuan-tuan semua, adalah ajaran agama yang Allah Ta'ala telah pastikan menjadi satu ilmu yang pertama bagi kita umat Islam, bahawa memilih ini tak boleh kita salah guna. Kuasa memilih ini tak boleh kita salah guna. Nah, kalau kita salah guna, maka akibat buruk dia akan berlaku bila-bila masa, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Sebab itulah hak pertama yang paling besar atas dunia ni, kita umat Islam tahu bahawa pilihan pertama yang Allah Ta'ala suruh kita ialah pilih aku, kata Allah, ataupun pilih selain daripada aku. Maknanya depan aku ni, wahai manusia, wahai hamba aku, depan kamu ni sama ada aku ataupun iblis. Pilihlah. Dalam bahasa mudah, kamu pilihlah sama ada kamu Islam ataupun tidak Islam. Itu yang paling besar. Alhamdulillah kita selesailah. Kita semua tahu. Dengan sebab ayah-ayah kita ni semua orang Islam. Kita lahir sebagai seorang Muslim. Duduk sekolah tadika, sekolah pasti, sekolah rendah, sekolah. Kita semua diajar bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Maka tak ada masalah. Kita orang Melayu, alhamdulillah di negara kita ni, buat pilihan secara mudah. Tuhan aku adalah Allah. Nabi aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada situlah tuan-tuan semua, maka pilih memilih ni semuanya kita ikut Allah Ta'ala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam bab politik, maka dia ada satu cabang besar. Selepas bawah tu ada satu cabang besar, iaitu memilih pemimpin. Kenapa besar memilih pemimpin? Jawapan dia, kerana dia ikut bawah pada memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah diajar bahawa tak boleh tukar Nabi. Tak boleh tukar dah. Nabi dengan orang lain. Marilah orang hebat sama mana pun nak tukar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Kenapa? Kerana dia adalah utusan Allah. Bila telah jelas dia utusan Allah, maka tak ada dah utusan Allah selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman. Bila Rasulullah tak ada, tuan-tuan semua, maka kekal Nabi sebagai Nabi kita. Kerana Nabi tidak hanya tinggal tubuh pada kita. Masa Nabi ada tubuh dia, hidup bersama sahabat, maka kita ikut, sahabat ikut Nabi. Adakah bila Nabi mati, maka dia mati, maka hilanglah kewajipan kita pilih Rasulullah? Jawapan dia tidak. Kenapa? Rasulullah meninggalkan pada kita ilmu dia. Walaupun dia tak tinggal tubuh, tubuh dah masuk kubur, tapi yang wajib kita berpegang adalah ilmu yang kita panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga awal lagi adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi bila Nabi tak ada, siapa nak ganti Nabi?
Di situlah bermulanya kita memilih pemimpin daripada kalangan kita. Maka Nabi ajar, ada panduan dia tu apa? Ada panduan dia. Sebab itulah sahabat tidak pernah salah memilih. Sebagaimana Ustaz Khalid cerita tadi, bila Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, maka segera para sahabat memilih orang yang paling paling tepat sebagaimana yang diajar oleh Nabi dia, Nabi mereka. Mereka memilih Abu Bakar, memilih Umar, memilih sahabat-sahabat besar yang terbaik daripada kalangan mereka, yang melaksanakan apa yang telah disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Maka apabila habis para sahabat semua tak ada, dah 1400 tahun ni, adakah ajaran Nabi ni hilang? Jawapan dia tak hilang. Kekal. Kekal kewajipan kita memilih pemimpin yang terbaik. Dan pemimpin yang terbaik ni, dinamakan ni, ada potensi yang boleh dibangunkan oleh negeri sendiri. Mana kalau pusat tak bantu pun kita boleh hidup. Macam pelancongan. Walaupun pelancongan ni kalau pusat bantu, lagi laju. Tapi negeri boleh urus. Nak memajukan negeri Kelantan Terengganu melalui sektor pelancongan. Boleh. Sebab dia dia punya apa, perbelanjaan dia tak besar. Tapi untuk memajukan sebuah negeri, ada sektor potensi yang perlu kepada bantuan daripada kerajaan pusat. Nah, sebab itulah kita tekan. Walaupun kita dah 30 tahun lebih merentah, tapi ada beberapa prasarana infra yang tidak dilaksanakan, tak mampu kita buat kecuali dengan pertolongan kerajaan pusat. Tapi tuan-tuan tahulah sejarah politik, kita tidak nak setulah cerita lama. Tapi sejarah politiknya Kelantan ditekan. Akhir sekali banyak infra yang tak cukup. Yang saya, kawan-kawan wakil-wakil rakyat daripada Kelantan sentiasa sebut di parlimen supaya kerajaan percepatkan beberapa perkara besar. Termasuklah yang paling utama ialah apa ni, laluan. Nak sampai ke Kelantan tu janganlah laluan bengkang-bengkuk. Pelabur tak marilah. Apatah lagi pelabur asing. Dia nak kemudahan yang besar. Maka kita minta, alhamdulillah, kerajaan zaman Datuk Seri Najib, dia bagi Kelantan, Negeri Pahang, Negeri Sembilan, satu highway yang alhamdulillah tak serupa dengan highway negeri lain. Rebuh raya negeri lain kena bayar tol. Daripada Kuala Lumpur nak ke Johor, daripada Kuala Lumpur nak ke Perlis, Kedah, kena habis puluh ringgit, ratus ringgit. Kerana nak bayar tu saja. Alhamdulillah, lama Kelantan, rakyat Kelantan menunggu. Akhir sekali perjalanan kita daripada Kuala Lumpur masuk Pahang ke Kelantan ni, kalau siap sepenuhnya, hampir 400 kilometer tak silap saya, 300 kilometer lebih, tanpa tol. Allah Ta'ala bagi atas bekat kesabaran perjuangan rakyat Kelantan. Ini tuan-tuan semua. Jadi, saya sebut secara umum, secara ringkasnya tuan-tuan nak sebut bahawa kita hari ini sedang berhadapan dengan pilihan yang kecil, Dun Pelangai. Saya tak boleh cakap isu Pelangai ini sebab saya orang bukan orang sini. Nah, saya nak cakap isu Pahang pun, saya tak akan cakap kerana saya bukan orang Pahang. Penceramah Cikgu Kasim pun ada, dia boleh cerita. Cuma saya nak sebut ialah mengapa kita kena pilih Perikatan Nasional untuk Dun Pelangai ini. Kenapa? Kerana politik negeri dan pusat ni dia berjalan seiring. Perubahan yang berlaku di negeri ini, angin rakyat lebih kurang sama dengan perubahan yang mereka nak buat di Putrajaya. Sebab itulah dalam pilihan raya umum yang lepas, tahun lepas, akhir tahun lepas dengan pilihan raya negeri baru ni, hampir sama keputusan dia. Iaitu dengan pengalaman politik yang telah ada berpuluh tahun di negara kita Malaysia ni, rakyat telah nampak bahawa tiba masanya politik baru menerajui negara kita Malaysia dan juga negeri-negeri yang memerintah. Dan ia adalah satu perubahan yang baik. Perubahan yang baik. Bermula daripada orang tua yang penuh dengan pengalaman, berakhir dengan anak muda yang umur 18 tahun, yang mula kenal politik lebih awal kerana didedahkan oleh orang tua lebih awal. Akhir sekali gabungan orang tua yang telah banyak pengalaman dengan anak muda yang terdedah pada ilmu dengan cepat. Kita dulu, mak, kita dulu, ialah abang-abang, ayah-ayah yang umur 60 tahun lebih, nak dapat ilmu ni payah. Betul tak? Nak dapat ilmu ni payah. Sekolah kebangsaan,
sekolah menengah ni susah nak dapat bekalan cikgu dan sebagainya. Tapi hari ni budak-budak, lepas semua umur 4 tahun, 5 tahun, dah reti membaca. Mudah dah. Dia nak cari bab apa dia boleh buka. Belum umur 15 tahun tu dia boleh, kita panggil apa, akses. Dia boleh dapatkan ilmu dengan mudah. Maka dia nak kenal politik ni mudah bagi dia. Tak sebagaimana kita dulu masa zaman kecil. Jadi gabungan antara pengalaman orang tua dengan anak-anak kita yang kecil umur belasan tahun, 20 tahun lebih ni, yang mudah dapat ilmu ni, akhir sekali mereka buat perubahan dalam politik negara. Iaitu kami nak politik baru yang lebih baik. Alhamdulillah, arus politik baru ni berpihak kepada Islam untuk orang Melayu. Negeri-negeri yang orang Islam ramai, kawasan-kawasan yang pengundi dia umat Islam ramai, kebanyakannya daripada 10 tahun terakhir ni, dua kali pilihan rayanya, mereka memilih parti PAS. Dan mereka memilih parti-parti yang bergabung dengan parti PAS. Alhamdulillah. Kenapa? Satu yang saya tak nak sebut. Ini laluan yang Allah Ta'ala buat. Berkat perjuangan Islam, berkat dakwah Islam, berkat kita ni mula sedar kita kena belajar ilmu agama dengan baik, dengan lebih sempurna, akhir sekali orang faham bahawa Islam ni mampu untuk menguruskan kehidupan. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, hari ini kita ada Perikatan Nasional. Apa Perikatan Nasional ni? Tuan-tuan semua, gabungan dua parti besar bersama parti gerakan daripada kalangan kawan-kawan kita bukan Islam. Tapi saya nak sebut cerita di Pahang, kita sebut mengenai dua saja, iaitu parti PAS dengan parti Bersatu. Saya dah sebut tadi, kita dah faham bahawa parti PAS ni siapa, kita dah ada sejarah dia. Parti Bersatu ni siapa, ada sejarah dia. Iaitu parti Bersatu ni parti bekas daripada UMNO. Tuan-tuan pilih Perikatan Nasional ni adalah mudah dalam kepala, masukkan dalam kepala mudah. Iaitu bukan nak pisahkan antara PAS dengan UMNO. Bahkan ini adalah gabungan. Cuma gabungan yang tidak sempurna belah UMNO. Sebab UMNO tu dia terpecah-pecah. Nah, UMNO yang besar berpecah. Balah Tun Mahathir, Tun Mahathir tubuh parti Bersatu. Kemudian balah lagi dia ada parti, parti apa nama? Lupa dah saya. Ha, dia pecah di zaman Mahathir dengan Tun apa? Dengan Tan Sri Mahyudin. Ha, sekarang ni gabung balik. Gabung dengan siapa? Dengan PAS. Dan tuan-tuan semua, parti Perikatan Nasional ni adalah sebuah parti yang telah pun memerintah sebagaimana parti PH dalam dua pilihan raya terakhir. Ini perubahan politik yang cepat. Ha, cepat. Rakyat nak cepat, maka berlaku perubahan tu cepat. Yang tak gagah runtuh. Yang tak gagah runtuh. Ini, dalam tempoh 10 tahun, kita pun naik pening. Siapa merintah negeri, siapa merintah pusat ini. Hari ini pun tak selesai lagi. Cuma saya nak sebut bahawa UMNO ni dalam 10 tahun terakhir ataupun 5 tahun terakhir ni dah pun bersama PAS dalam Perikatan Nasional. UMNO yang besar dengan UMNO yang kecil yang berpecah. Antara hari ni Presiden dia Datuk Sri Zahid dengan Tan Sri Mahyudin dah ada dalam Perikatan Nasional bersama dengan PAS. Dan sepatutnya ada hari ni. Sepatutnya dalam PRU yang lepas, Perikatan Nasional berlawan dengan PH. Tapi tak berlaku kerana balah peribadilah. Ha, balah peribadi pun betul. Balah antara dua pandangan dalam UMNO. Akhir sekali pecah. Tapi asas yang kita nak sebut ialah, tuan-tuan semua, mengapa kita kena pilih PN untuk Dun Pelangai ini adalah untuk meneruskan gelombang kehendak rakyat umat Islam dalam negara. Mereka mahu politik baru dan mereka suka, amat suka bahawa politik baru ni diterajui oleh dua-dua parti yang bertembung. Cuma tak sampai puncak. Dekat-dekat-dekat dia pecah tengah jalan. Maka oleh kerana parti PAS, parti yang lama memimpin kepada Islam, memahamkan rakyat dengan Islam, maka teruskanlah sokongan kita kepada perubahan politik baru bersama dengan parti PAS dan parti-parti yang memahami aspirasi perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS. Tertubuhnya Perikatan Nasional ni
apa semua adalah gabungan di antara Patipah dengan UMNO. Cuma UMNO hak tidak besar lah, UMNO kecil. UMNO kecil tapi jadi besar hari ini kerana bersama dengan PAS. Dan tuan-tuan tahu, walaupun saya cakap ni mungkin kawan-kawan dalam UMNO marah lah. Sebab orang UMNO dia suka saya. Saya terpaksa akui. Orang UMNO dia suka saya. Tapi saya sebut bahawa walaupun saya dulu pertahankan apa ni, dia panggil apa? MN itu apa semua. Tapi kenapa? Kerana cinta kita untuk melihat politik negara kita ni berlandaskan kepada cita-cita untuk menjulang agama yang dibawa oleh pejuang-pejuang Islam. Bila berlaku pecah, kita terpaksa pilih. Dan pilihan terbaik kita adalah Perikatan Nasional. Kenapa? Kerana UMNO telah menunjukkan bahawa kerana balah di antara mereka ni, akhir sekali mereka buat pilihan yang silap. Al-Fadhil Ustaz Khalid sebut tadi. Pilihan yang silap UMNO hari ini, iaitu mereka berbalah sampai mereka kata, kalau begitu kami pilih untuk bersama dengan DAP. Tengok tuan-tuan semua. Bila UMNO memilih DAP, mana dia apa? Dia mencipta satu gelombang yang melawan arus. Kenapa? Kerana DAP tak selesai lagi. DAP tak selesai lagi dengan gelombang yang dimahukan oleh rakyat Islam, umat Islam di Malaysia. Kerana DAP memang ada perubahan. Atau saya cakap dengan orang-orang kata, DAP dah berubah Ustaz. Dia kata berubah apa? Dia kata tak ada dah yang lama. Yang ada ni hak baru-baru, hak muda-muda yang bagus. Anda kata itu perubahan manusia, perubahan pemimpin. Orang tua ganti orang muda. Biasalah. Orang muda ganti orang tua. Bukan orang tua. Orang muda ganti orang tua. Biasa. Dah lepas pun berlaku. Tapi parti politik bukan pada peribadi. Bukan pada orang. Pada pemikiran. Dan DAP tak berubah tuan-tuan semua. Yang berubah adalah orang muda ganti orang tua dalam DAP. Tapi baru sehari dua ni ataupun seminggu dua ni, pemimpin DAP buat kenyataan bahawa mereka tak akan berubah. Mereka tak akan berubah. Masih perjuangan mereka ni, perjuangan yang lama yang dibawa oleh terdahulu. Dan perjuangan mereka, kita tak payah ulaslah. Nak sebutnya kita semua tahu, perjuangan mereka adalah bukan perjuangan yang dimahukan oleh arus baru politik umat Islam dalam negara kita. Maknanya UMNO memilih satu kesilapan. Dia buat satu keputusan yang silap. Maknanya dia nak ajar pula orang UMNO. Kalau Dun Pelangai ni, kita tahu bahawa Dun ni UMNO menang. Almarhum meninggal dunia. Datuk Johari almarhum. Rahimahullah. UMNO hari ni terpaksa ajar penyokong dia untuk belajar politik baru. UMNO bersama DAP, kena belajar balik lah orang UMNO. Hak kita duk belajar sebelum ni, PAS bersama UMNO, alhamdulillah kita semua terima dengan elok. Tapi kerana balah kalangan UMNO, ada UMNO yang buat putusan untuk bersama dengan PAS, untuk bawa arus yang rakyat mahu, dan satu lagi, buat putusan untuk bersama dengan DAP, Pakatan Rakyat. Dan hari ni pun, UMNO terpaksa turun ke bawah untuk beritahu rakyat, untuk beritahu orang UMNO, penyokong dia, kita kena terima DAP, kita kena terima DAP. Nak syarah ni makan masa pula lah. Nak terima macam mana? DAP tak berubah lagi. DAP yang dilawan oleh UMNO berpuluh tahun sejak merdeka ni, DAP itulah hari ni. Mana UMNO terpaksa berubah tanpa semua. Duduk dengan PAS ni UMNO tak berubah. Duduk dengan PAS dulu kita berubah UMNO Ustaz. PAS dulu kita lawan. Saya kata tak berubah. UMNO jadi kohor baik. Kohor baik. Dia tak tukar muka dia. Dia jadi kohor baik. Kita ni dulu tak semayah. Tubuh kita tak semayah. Sekarang kita semayah 5 waktu. Bukan mana kita tukar kita. Bahkan kita jadi lebih baik. Daripada dulu saya, zaman jahil saya tak solat 5 waktu. Sekarang alhamdulillah saya dah jaga 5 waktu. Saya dah jaga hukum agama. Saya dah berkawan dengan Tok Guru. Saya berkawan dengan Tok Lebar, orang alim. Saya jadi lebih baik.
Alhamdulillah, UMNO dengan PAS dan apa semua, bila kita bersama dulu, UMNO tak berubah pun parti dia. Tapi UMNO jadi lebih baik bila berkawan dengan parti PAS. Dan rakyat suka. Tidak ada yang berdendam kepada PAS. Kenapa? PAS bawa UMNO jadi lebih baik. Dah. Kita suka, PAS suka, UMNO pun suka. Ini asas yang saya nak sebut apa semua. Untuk PRK Dun Pelangai ni, walaupun isunya isu negeri, tapi kita menasihatkan seluruh rakyat bahawa arus yang baik ni, gelombang hijau, kalian sebut apa ni, kita pakai apa, best, bersih, stabil ni, telah diterima oleh rakyat. Dan daripada Perlis sampai ke Johor, Kelantan, Sabah, Sarawak, sampai semua, ini adalah arus yang baik yang tak boleh kita tinggalkan. Kita kena teruskan supaya sampai masanya cita-cita politik untuk melihat politik ini jadi lebih baik. Kita bercakap soal bagaimana nak bangunkan negara dari sudut politiknya, pentadbirannya, ekonominya, sosialnya. Kita umat Islam kena yakin. Di hari pertama, bangun pagi kena yakin. Apa dia? Islam adalah penyelesaian. Kena yakin. Minta maaf sebutlah. Minta maaf sebut. PS ni, dia bukan Islam sebagai penyelesaian. Dia bercampur bau. Pagi dia cakap Islam sebagai penyelesaian, hilang, belah petang, hilang tiba-tiba. Dia bawa idea pelik-pelik dia. Tapi tuan-tuan saya yakinlah, dalam Perikatan Nasional ni, walaupun tuan-tuan boleh bahaslah, sebab parti kita gabung. Tapi yakinlah bahawa, Perikatan Nasional adalah sebuah gabungan yang tidak akan meninggalkan agama Islam. Itu pengalaman parti PAS. Pengalaman kita bergabung dengan banyak-banyak parti. Semua parti yang pernah bergabung dengan PAS, mereka tahu bahawa mereka bersama, mereka berpisah kerana satu sebab saja. PAS ni kerah kepala, tak nak tinggal Islam. Itu saja. Payah PAS ni. Ada, nak suruh ikut dia. Kita kata bukan ikut PAS. Ikut agama. Ikut agama. Dan sampai hari ini tuan-tuan semua, kita yakin negeri-negeri yang kita merintah ni, negeri yang semangat Islamnya kuat. Dan apa-apa yang melibatkan agama, kita tekad, kita keras, kita teguh untuk mempertahankan agama. Inilah dua-dua tiga perkara tuan-tuan semua yang saya nak sebut pada malam ni. InsyaAllah kalau ada masa, saya akan mari lagi lah. Malam ni nak balik terus ke Kelantan. Esok ada program. Jadi kerana banyak hari lagi, saya kalau boleh nak mari lagi lah. Kalau orang sini jemput. Kalau cikgu Kasim suruh mari, saya mari insyaAllah. untuk memberi apa ni, untuk turut sama-sama bersamalah. Untuk berkempen. Untuk memastikan insyaAllah pada PRN hari mengundi nanti, seluruh pengundi di Pelangai ni, pakat-pakatlah kita buat perubahan kepada yang lebih baik. Undi calon kita Cikgu Kasim, semoga insyaAllah dengan kemenangan Perikatan Nasional pada PRK kali ini akan menyegarkan lagi semangat perubahan yang kita nak buat, dan Dun Negeri Pahan akan jadi lebih gagah kepada Parti Pembangkang yang insyaAllah dia akan terus berkembang untuk memastikan pilihan raya yang terdekat PRU16, PRU-PRU yang akan datang ni, arus Islam ni kita terus jaga sampai masa ni insyaAllah kita akan kembali ke Putrajaya insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.